Assalamualaikum. Islam. Okey. Sawadikah. I'm looking Tony Jaa. Ombak. Ombak. Got here? Inside? No. Tak ada. Sini ada tom yum. Lah, cakap Melayu. Wah, boleh cakap Melayu. Habis kita Sawadikah semua. Alright. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, sekarang ni saya berada dekat Kaisar Thai Restaurant. Jadi inilah dia barisan gadis-gadis yang cantik. Gadis-gadis Kaisar Thai Restaurant. Terima kasih awak. Okey, sekarang ni saya nak masuk dalam. Saya nak rasa makanan Thai dekat sini. Jadi, Nang Mi Nong. Bukan, 1, 2, 3 Thailand macam mana? Neng Song Sang. Neng Song Sang. Sawadikah. ก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนเฮ้ jadi inilah dia restoran Kaisar Thai Restaurant. Dan bersama di sebelah saya ni adalah pengusaha Kaisar Thai Restaurant iaitu Datin Sri Zarina. Terima kasih Datin. Sama-sama. Hebat jemput kami datang kat sini makan makanan Thai. Ya, terima kasih juga kepada Zalif dan tim production. Sama. Makanan-makanan yang dihidangkan dan disediakan di sini adalah semua kebanyakan makanan Thailand. Betul. Lepas tu saya tengok menu nama-nama dia pelik-pelik. Kum, kam, sam, dum. Tu kum, kam, kum, kam tu kena pergi Thailand. Dekat sini orang kata biar orang kata yang perkataan-perkataan yang senang diingat, senang disebut. Kalau kata sotong, minta sotong je kan. Sotong masak apa? Oh, nama Melayu? Nama Melayu. Kedai di kedai Thailand. Oh. Mudah pun lah kan. Lagi sebut-sebut tinggal lihat lidah, order lain dapat lain pula. Menu wajib kita cuba tentunya kalau starter kita ada menyangkam. Menyangkam, okey. Lagi? Kalau kita punya main dish kita yang orang kata wajib, tentu kalau kita dari Thailand ni tom yum. Tom yum tu wajib. Yes. Pelbagai jenis tom yum. Dan juga telur. Okey, okey. Kita ada telur, telur goreng Kaisar di mana dia rangup-rangup. Lepas tu kita ada sotong steam. Kap. Memang tempat lain tak ada ni. Dah cukup. Cukup kan? Baru nama je. Dah telan lain dulu, Adin. Ya, betul. Lepas ni okay. Kita rasa semua kita makanan tu kan? Kita tengok, betul. Yeah. Baik. Inilah dia hidangan utama ataupun menu kegemaran pengunjung-pengunjung yang datang ke restoran Kaisar Thai ni. Datin. Ya. Yeah. Saya minta jasa baik Datin untuk terangkan menu-menu ni. Kenalkan dia, eh? Okey. Menu ni, saya nampak ni menarik dia. Okey, ni siakap. Siakap dua muka. Okay. Mana muka dia dua? Ni muka dia. So, badan dia ni dua jenis masakan. Maknanya ikan ni bermuka-muka, Datin? Bermuka-muka. Ikan tak apa, jangan orang. Betul. Okey, terus, Datin. Campuran ni ayam inilah dia lela kangkung lela betul. Okey, yang ni pula menu wajib dekat sini, mesti wajib cuba orang kata telur goreng Kaisar. Dia telur macam rangup-rangup kalau dekat Thailand tu dia telur sarang burung. Dia seolah-olah macam sarang burung dia, macam sarang burung rangup-rangup. So bukan kata budak-budak, mak budak, ayah budak pun suka telur ni. Yes, abang budak pun suka. Abang budak pun suka. Sebab dia rambut fashion. Kalau nampak ada macam daging-daging kan? Dan juga sedikit bawang kat dalam. Inilah dia keistimewaan dan kelebihan restoran Kaisar Thai ni. Dia telur dadar dia bukan telur dadar bodoh tau. Biasanya kat kedai lain, kedai telur dadar bodoh je. Kosong je kan? Ada daging sekali. Dan seterusnya, Ben? Okey, seterusnya yang ni biasa udang basa. Okey ni. Udang butter Okey, udang butter. So, biasalah butter, udang butter di mana budak-budak suka samalah. Udang butter pun sama. Okey, yang depan dia adalah ayam pandan. Ayam pandan. Yang ni mesti sesuai kita daging bakar. Daging bakar. Daging bakar. So, kita dah perapan dia kan. Yang ni adalah
brokoli sos tiram. Brokoli sos tiram. Okey, yang ni sotong steam. Sotong steam. Dekat lain tak ada ni. Ada sedikit bahan yang kita letak dalam sotong nanti. Zalif tengok nanti. Okey. Dan inilah ini adalah dia. Tom yum seafood. Inilah dia Kaisar, king dia. King dia adalah tom yum. Inilah dia king dia. Sebab betul. Apa saya buat last sekali? Sebab dia king. King, betul. King dia kontrol semua. Dia keluar-keluar tu kan. Menu favorite kat sini satu lagi adalah kerabu Maggi. Ada Maggi. Ada Maggi, kerabu Maggi. Mungkin yang macam dah kenyang ke tak tahu makan apa kan? Ambil kerabu Maggi. Dan juga ada satu lagi set yang kita baru keluarkan, kita baru perkenalkan sebab kalau pergi western food orang suka big platter. Yes, so masa kat sini kita ada Kaisar Thai big platter. Kita makan sekarang dia. Okey, silakan. Okey, mana satu nak makan dulu? Confirmlah. Tom yum. Tom yum Din. Okey. Saya letak untuk Datin dulu. Okey, boleh. So, kalau kita tengok tom yum ni pun kita nampak kan ada udang galah, ada ketam, ada lalap. Ada lalap, ada kupang. Ada kupang. Okey. Okay. Nak rasa tom yum ni tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa ni sotong ni eh. Okey. Saya rasa ni. Nampak Din. Daripada segi masakan ni Din. Okey. Kuah dia pekat. Okey. Lepas tu dia punya bau dia memang Thailand. Memang Thailand. Yes. Memang bau tom yum eh. Kungkak. Terus boleh cakap Thailand. Boleh cakap dia. Betul. Orang terbaik. Nanti. Okey, silakan. Sama nasi kungkak. Saya nak rasa ni ikan berbuka-buka dia. Dia memang jahat Din. Orang tapi jahat tapi sedap Din. Sedap, sedap. Tentu ni. Balik nanti kita mimpi-mimpi ingat-ingat dia. Ingat muka ke ingat badan tak tahu. Saya ambilkan. Ada ikan ni, sebahagian dia dia masakkan kerabu mangga. Mereka cakap Din. Silakan. Tak terkata. Tak apa, Din. Nanti papa saya restart, Din. Saya tak boleh cakap ini. Sedap. Sedap. Sangat sedap. Korang boleh rasa dekat sini. Kalau nak datang ke sini, ke restoran Kaisar Thai ni, dekat mana, Datin? Okey, Kaisar Thai Restoran berada di Jalan PJS 2/16A, Taman Maju Jaya, Petaling Jaya. Jalan PJS 2/16A. Alah, tak payah susah-susah sekarang ni. Waste je. Kaisar Thai Restoran PJ berdepan Matahari Mall. This is brilliant. Satu ni, Zalif mesti wajib cuba ni. Telur kita tu. Okey, banyak telur kan? Kaisar, betul. Rangut-rangut. Kosong pun dah dengar dah kerangupan dia. Belum makan lagi. Minta maaf dia. Kalau buat makan dia, saya memang ngojo dia. Ngojo? Tak kira lah orang tu VIP ke tak VIP ke. Tapi makan tu tak makan dia. Makan-makan. Pergut kena isi juga. Makan, layankan je. Rata ni memang baik. Maksudnya? Sama. Kita nak rasa pula. Sotong steam. Ha, dia mana mandang dia tadi tu kan. Okey. Dia rasa tu memanggil dia. Manggil-manggil asap dia. Okey. Mana berasa rasa. Mana rasa tu? Ting. Dia punya jus tu ting. Memang combination dengan limau dia. Limau dia, bawang putih dia masam dia. Memang tak dapat ke mana dekat Kaisar ni. Betul. Zalif nampak kan dalam tu ada ayam, ada suun, special. Kau tengok betul-betul kan? Tengok betul-betul. Dalam ni, dia ada ayam. Campuran ayam, suun sikit. Lepas tu dengan sotong ni. Bismillah. Okey, daging bakar. Ini daging bakar dia, saya rasa. Ambil sikit ni. Ya. Buat dia. Betul. Daging ni. Kejut saya. Melompat teruskan. Terangkat dia. Terangkat, betul. Saya kalau daging, bab-bab daging ni memang nombor satu dia. Nombor satu. Sedap. Sedap eh? Okey. Lemak dia, Din. Dia punya kuah dia combination dengan cincang ni, dia ada pedas-pedas sikit. Betul. Kalau budak-budak boleh makan ni lah. Makan. Tak payah makan kuah kan? Tak payah makan kuah. Tapi daging ni pun boleh campur dengan nasi. Makan betul. Nasi betul. Dengan campuran lain. Campuran lain. Baik. Awesome. Ini dia. Ayam pandas. Okay, makan macam ni lah dia. Okay. Boleh habis ni satu pinggan ni? Memang boleh habis ni. Kalau depan TV ni, Din, memang tak perasan dengan daun-daun ni. Tahu-tahu makan dalam kan? Kita ingatkan salad. Rangup-rangup telan. Macam movie best kan?
Sedap. Dia sedap. Punya ranguk dia, mm-hmm. dia punya ayam dia rasa pandan dia. Pandan dia ada ayam okay. pandan tu. Okey, okey, Pantai Timur. Boleh kecil lah. Ni kalau orang Kelantan, khabu Maggi ke apa? Boyak mari. Oh, panjang. Sesuai makan kalau tak ada makan nasi, memang sesuai makan macam ni. So, pedas-pedas sikit. Pedas-pedas. Haa. Memang mengecik tadi. Datin. Okey. Datin bau cita ni. Haa. Kalau lauk-lauk ni semua, kalau tanya, dah ada big platter. Kaisa big platter. Saya nak mohon jasa baik Datin. Saya nak tengok okay. big platter tu macam mana. Okey. Nanti kita bawakan. So, kalau kita tengok kaisa big platter tu ada dua jenis nanti. Satu yang combination Thai dan satu lagi yang bakar-bakar. Satu yang combination Thai dan satu lagi bakar-bakar. Baik, Kaisar. Okey, itu dia Datin. Tadi kita dah makan dah hidangan besar-besar. Yang ni kita makan portion yang sikit-sikit. Big platter satu ada macam-macam. Ini big platter? Ini big platter set A kita. Set A. Combination Thai food. Tapi ada orang yang macam diet-diet sikit. Ini dia. Kena dengan saya lah sekarang ni. Saya pun tengah diet tapi. Dah janam dah, Datin. Dah janam ya. Okay. Di mana combination ni ada apa, Tim? Okey, ini kita ada ayam gajus. Ayam gajus. Okey, ini ketam. Ketam. Sotong tepung. Sotong tepung. Okey, udang butter. Kerabu mangga. Kerabu mangga. Untuk di platter BBQ pula. Okey, bakar-bakar ni. Ini adalah ayam pandan. Ayam pandan. Okey, daging bakar. Daging bakar. Daging bakar. Daging bakar. Salafia bakar. Salafia. Udang bakar dan kerabu mangga. Tengok. Memang tak punya kira. Biasanya tuan nak apa buat ni. Tuan dah. Batu beroperasi setiap hari. Setiap hari. Pukul 12.30 hari sampai 11 malam. 11.30 hari. 12.30 tengah hari. 12.30 tengah hari. Sampai 11 malam. Sampai 11 malam. Setiap hari. Setiap hari. Di mana bukan sahaja bukan malam boleh makan dekat sini. Betul. Makan tengah hari pun boleh. Boleh. Makanan panas Thai. Makan tengah hari pun boleh. Dia boleh latah macam tu je pun dia sedap kan? Tak perlu makan nasi. Datin cakap tadi, selain daripada hidangan seafood yang disediakan di sini Betul. Dan juga makan bakar-bakar ni, Datin ada satu lagi menu special. Apa dia tu? Okey, kita ada shout out. Ataupun kat sini kita panggil seafood longgok. Oh, seafood juga. Seafood tapi seafood longgok. Seafood longgok. Maknanya segala binatang-binatang lautan yang berada di laut tu boleh yang belum. Kita longgok kat atas meja ni, makan bersama-sama. Selain daripada tom yam ke, nak order sotong steam ke apa tu, hidangan Thai tadi pun, kalau tak nak order tu, boleh order seafood longgok. Okey, inilah dia hidangan dessert kita selepas kita dah habislah makanan utama di Thai. Di Kaisar Thai Restaurant. Ya dia. Ini apa, Tin? Ini special. Saya rasa-rasanya ni mungkin first time juga untuk Zalif tengok. Nangka pulut. Pulut nangka. Pulut nangka? Nangka pulut ke pulut nangka, Tin? Nanti cakap betul-betul. Pulut nangka. Sama je. Sama je. Ini adalah pulut mangga. Sama jugalah. Sama. Ini tadi nangka, ni mangga. Oh, ni nangka, ni mangga. Ni mangga. Mangga, nangka, nangka, mangga. Mangga, nangka. Okay, so pulut mangga, orang kata memang. Mana-mana, kita sanggup datang jauh-jauh nak pergi tebang Thailand pun. Saya nak pulut mangga. Tak, ya jauh-jauh. Datang ke Thai je, Zalif, lepas ni. Ais krim kelapa. Di mana yang ni kelapa. Betul. Ni ais krim. Saya teka dia. Yang ni kelapa, yang ni biskut. Betul. Yang ni ais krim. Ais krim, betul. Jangan cakap pandai. Abang tak payung lah. Memang ada. Ada semuanya. Okey. Okey. Saya akan masukkan. Gunakan santan dia. Santan dia. Ini. Gila jari orang kata sedap kan? Buat apa pun kalau saya makan dia punya lemak je dia. Okey, pulut dia kurangkan manis. Betul. Sebab nangka dah manis. Campur dengan santan ni sangat manis. Sangat terbaik. Dia punya combination just nice. Nice. Okey. Sama dia. Makan dengan santan. Ni mangga. Mangga. Makan mangga. Ini dia tak dia macam ni kan dia.
mangga tu lembut kan? Lembut. Ha, so dia tidak boleh disalut sama. Beza. Beza eh? Ada beza. Macam ada. Jadi saya pun dah habis dah. Terima kasih banyak. Saya mencari terima kasih kepada Datin Sri Zarina. Sama-sama. Yang menyokong kami untuk datang ke sini. Terima kasih banyak. Sama-sama. InsyaAllah saya datang lagi. Nanti kita boleh-boleh. Okey. Terima kasih juga kepada Zali dan tim. Kerana orang kata memeriahkan Kaisatai hari ini. Alhamdulillah. Jangan lupa di sana Datin Sri ya. InsyaAllah. Dan kita berjumpa dengan Datin. Makanan sedap, kita kongsi bersama. Bye.